Oke guys, jadi langsung aja kita akan menuju ke bagian gamenya. Di sini gua udah berada di sini guys, di hutan belantara, belantara yang sangat seram. Enggak lah ya, biasa aja coy. Karena sini siang dan di sini gua udah berada di sini sendiri, ya, sendiri. Halo guys, sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian udah klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika gua upload video selanjutnya ya. Setelah kalian menonton videonya, pastikan kalian juga udah bagi ya atau share ke teman-teman yang lainnya, biar semuanya bisa tahu dan nonton bareng di Awibis channel ini ya. Halo guys, kembali lagi sama gue Whiskey Minecraft update lagi guys. Ya guys, jadi kali ini gue akan review update terbaru yang ya nggak baru-baru amat sih. Ini sebenarnya udah di update kemarin, cuman gue baru review sekarang. Waduh. Ya, meskipun gue telat untuk mereview, tetapi gak apa lah ya, gue akan review sekarang guys. Jadi ini adalah versi official di versi 1.2.10. Jadi guys, kalau kalian ingin tahu, di sebelumnya itu ada versi beta ya, itu versi 1.2.10.1. Dan sekarang dilanjutkan oleh versi yang official ya. Ini adalah versi official yaitu versi 1.2.10.2 atau di sini disingkat 1.2.10. Oke. Jadi seperti itu guys. Jadi gua udah pusing menyebut angka-angka versi itu. Ini gua main Minecraft atau malah belajar MTK coy. Waduh. Kenapa malah ada angka-angkanya ya? Woke mamang. Jadi sini seperti biasa kita akan langsung melihat store-nya ya. Karena di store-nya udah ada tulisan new, maka new itu baru dan baru itu ya new. Ya seperti itu guys, dan kita akan langsung melihat. Dan di sini ada City Life. Oke. Jadi di City Life ini seperti wow, ada kehidupan apa ini? Oh, ada seperti kota yang ada polisi-polisinya gitu ya. Karena ini ada seperti ambulans, kemudian pemadam kebakaran, ada polisi, kemudian ada pembalap liar. Waduh, pokoknya semuanya ada sih ya. Ada juga love dropper. Wow, love dropper coy, waduh. Jangan bermain cinta-cintaan. Jadi kalian gak boleh mainin yang love dropper ini. Kecuali kalau kalian udah dewasa, itu gak apa coy. Jadi di sini gua akan coba lihat, ini ada Candy Kingdom, kemudian ada Juliet Manor by Imagifest. Kemudian ada Lunar New Year Skin. Oke, jadi Iya, jadi ini tahun barunya udah kelewat dan ini masih baru muncul sekarang guys. Jadi yang Lunar New Year ini kalau kalian mau coba silakan beli. Di sini harganya sangat-sangat murah. Waduh, enggak lah ya. Di sini semuanya menggunakan koin, jadi semuanya menggunakan koin dan gua ya seperti biasa, gua nggak punya koin coy, oke? Jadi karena gua agak punya koin, langsung aja kita klik back dan kita akan langsung menuju ke bagian setting. Jadi kita akan coba lihat apakah ada yang baru di bagian setting ini. Jadi di bagian pertama keyboard and mouse, di sini gua nggak menggunakan ini, controller gua juga nggak pakai. Kemudian touch, di touch ini kayaknya sama. Kemudian di profile sama juga. Jadi di video apakah ada yang baru? Wow, kagak ada coy. Gak ada guys. Jadi kemudian di sini di language ini kayaknya juga agak ada yang baru. Kita akan coba untuk ganti bahasanya dulu guys. Gua akan menggunakan bahasa yang paling mudah untuk dibaca. Jadi kita coba bahasa ini. Oke, bam. Dan gua udah menggunakan bahasa ini coy. Jadi bisa kalian lihat sendiri di bagian kiri. Asin proses sama sih sofa sama sama sih awas kagak sama sama. A few moments later. Yo, coy. Karena di settingnya ada yang enggak ada yang enggak ada. Bentar. Ini apanya yang salah ya? Ada yang enggak ada. Karena di bagian settingnya ini tidak ada yang baru, guys. Jadi langsung aja kita akan menuju ke bagian gamenya ya. Jadi kita akan langsung menuju ke gamenya. Let's go.
Jadi sesuai keterangan yang ada di bagian update-nya guys. Jadi menurut keterangannya itu ada sesuatu yang baru di sini ya guys. Jadi fitur-fiturnya ada yang diupdate, yaitu ada beberapa maps yang diberi oleh villager. Jadi maps yang udah diberi oleh villager itu yang bernama Cartographer Villager, itu dia akan mengasih map kepada kita dan mapnya itu baru ya katanya. Jadi katanya seperti itu dan di sini gua juga belum ngecek. Jadi langsung aja kita akan coba untuk mencari spawn villager. Kita cari villager yang Cartographer ya jenisnya. Jadi kita akan coba lihat dulu, kita cari-cari dulu dan akan langsung tanya ke dia ya guys, si villager Cartographer-nya ini. 2000 years later. Aduh, ya guys. Jadi sini gua udah spawn banyak sekali villager dan gua gak menemukan Cartographer villager ya guys. Jadi gua gak menemukan yang jenisnya Cartographer. Jadi nanti kalian bisa cari sendiri dan bisa trading sendiri ya. Kalian bisa trading ke villagernya dan kalian akan mendapatkan map baru katanya si pengupdate. Jadi katanya Mojang itu ada map yang baru ya di Cartographer villager. Jadi gua gak menemukannya karena gua gak mendapatkan Cartographer villager. Oke. Jadi gua hanya menemukan villager-villager yang sangat gembel ini dan ini bukan Cartographer coy. Waduh. Jadi gua benar-benar susah banget untuk menemukannya ya. Di sini malah ada yang kecil coy. Dan ini masih belum bisa di-trade. Jadi oke. Daripada world gua jadi nge-lag. Jadi kalau ada banyak sekali villager, ini handphone gua jadi nge-lag coy. Oke, gua akan langsung mengeluarkan jurus jutsu gua, jurus kill non jutsu. Bam. Dan mati semua kau coy. Iya guys, jadi sini selain dari villager tadi itu gua akan menunjukkan sesuatu sama kalian ya. Jadi kita akan membahas tentang ayam atau chicken, oke? Apakah kalian suka makan ayam goreng? Apakah kalian suka makan ayam opor atau ayam-ayam yang lainnya? Oke, langsung aja kita akan membahas ayam aja, bukan ayam goreng ya. Karena sini kita akan bermain Minecraft, bukan mau makan coy. Jadi kita akan langsung menggunakan chicken. Jadi sini gua udah mengambil spawn chicken ya guys. Jadi sini chickennya itu ada yang beda, bisa kalian lihat sendiri. 1, 2, 3, bam. Dan oh my god. Ya guys, jadi ayamnya jadi lucu seperti ini guys. Oh my god, ini sangat imut-imut ya. Seperti gua coy. Ya seperti gua. Iyalah seperti gua coy. Enggak. Ya guys, jadi sini itu ayamnya sangat keren sekali guys. Jadi ini benar-benar lucu sekali guys. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi matanya itu seperti ini coy. Waduh, gua enggak bisa membedakan mana matanya coy. Mungkin matanya yang berwarna hitam itu kali ya. Oke, jadi matanya yang hitam itu dan ini matanya benar-benar aneh guys. Yang satu yang hitam itu matanya di depan, kemudian yang satunya di samping. Oke, jadi matanya itu seperti itu coy. Jadi ini sangat lucu sekali guys. Dan ini itu ayam, ini ayam yang baru ya guys. Jadi ini adalah ayam yang sangat kece badai, mengalahkan ayam-ayam sebelumnya ya guys. Widih. Jadi bisa kalian lihat sendiri, bayangannya itu berwarna bulat ya guys. Padahal ayamnya bentuknya seperti ini, tetapi yang bentuk bayangannya, bayangannya malah berbentuk bulat coy. Ini kan sangat aneh gitu. Pokoknya gak jelas lah ya ayam ini. Ayam-ayam yang sangat gembel ya guys. Kemudian ayam itu sangat suka dengan ini, ada silver fish. Jadi kita akan coba spawn silver fish di sini. Kita coba di sini. Oke guys, jadi kita taruh sini, apakah dia akan mengejarnya? Oke. Dan dia akan langsung mengejarnya. Oh my god. Oh, dikejar bung. Oke, terjadi peperangan antara silver fish dan chicken bung. Silver fish lari di air bung, dikejar oleh si chicken. Si chicken gembel bung. Oh my god. Di sini terjadi peperangan yang sangat seru sekali karena ayamnya tidak bisa berenang, tapi ayamnya menang guys. Yeay. Jadi ayamnya menang ya guys. Jadi ayam kita menang dan ini ayamnya benar-benar ganas sekali kalau bertemu silver fish. Jadi silver fish ini sangat akan takut sekali ketika bertemu si ayam ini karena dia akan langsung diburu coy. Oke, akan diburu lagi guys. Oh my god. Dan akan langsung mati. Oh my god. Ayamnya yang satu lagi kalah guys. Ayamnya kalah dan apakah ayamnya ini akan menang? Oh my god. Oh my god guys. Jadi ayamnya mati guys. Sekarang silverfishnya berkuasa ya. Jadi skornya 1-1.
Silverfish 1 dan juga ayamnya 1. Oh my god. Jadi gua kasih makan di sini. Oke, selamat makan ayam. Jadi kita akan masih makan ayam ya guys, karena ayamnya udah menang dan dia itu sangat-sangat ganas ya kalau ketemu dengan Silverfish. Tetapi dia itu sangat takut ya guys kalau bertemu dengan Ocelot. Ya pastinya kita akan coba spawn Ocelot di sini. Oke. Waduh. Malah Ocelot yang kecil coy. Oke guys. Jadi kita udah spawn Ocelot, apakah dia lari-lari? Ya guys, dia langsung menjauhinya ya. Jadi Silverfish-nya itu takut dengan si ayam dan juga ayamnya takut dengan si Ocelot atau kucing ini ya guys. Jadi ini sangat 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 berhubungan sekali ya. Jadi ayamnya udah lari dikejar oleh si kucing ini. Jadi bisa kalian lihat sendiri guys. Waduh, ayamnya lari coy. Ayamnya lari lari terbirit-birit guys. Wih. Iya guys. Dan kalau kalian ingin tahu, namanya si ayam ini adalah ayam kiwi ya guys. Jadi ini adalah ayam generasi baru. Waduh. Jadi seperti itu guys. Dan kalau kalian ingin mendownload add-on ya, ini add-on atau tekstur dari ayam ini udah diganti ya guys menjadi ayam kiwi. Dan kalau kalian ingin mendownloadnya, silakan kalian download di deskripsi ya guys, karena gua udah sediain link downloadnya di sana. Jadi silakan kalian download dari tekstur atau add-onnya itu dan kalian install, maka kalian akan mempunyai si ayam kiwi ini ya guys. Jadi ini adalah ayam kiwi, ayam yang sangat imut-imut ya guys, dan juga amit-amit coy. Waduh, waduh, Minecraft gua ampe nge-lag coy. Oh my god. Ya guys, mungkin seperti ini ya. Jadi review update kali ini. Yo guys, jadi kalau kalian ingin download add-on atau tekstur ini, silahkan kalian download di deskripsi ya, jangan lupa. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe ya bagi yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Oke, jadi sini gue Ibis dan juga si ayam-ayam gembel ini mengucapkan bye bye dan terima kasih coy.